Baru-baru ini benteng infanteri angkatan bersenjata Ukraina menerima serangan brutal dari kelompok militer Rusia. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Senin 18 Maret 2024. Pada awal cuplikan video menampilkan posisi infanteri Ukraina dalam keadaan yang aman-aman saja. Tak lama setelahnya, terlihat ledakan dahsyat dan memporak-porandakan titik vital pasukan Zelensky tersebut. Berdasarkan keterangan unggahan, video yang beredar memperlihatkan cuplikan kehancuran militer Ukraina di wilayah perbatasan Belgorod, di mana prajurit Ukraina mencoba bersembunyi di salah satu gudang di desa tersebut, tepatnya di arah Kozinka. Tak ingin kehilangan kesempatan, drone FPV Rusia sigap diterbangkan ke titik musuh. Alhasil, sekelompok tentara Ukraina yang terkena serangan pesawat tak berawak Rusia tergeletak tak berdaya di jalan. Narasi unggahan menambahkan, operasi ini dilakukan oleh pasukan penyerang dari kelompok pusat untuk melanjutkan operasi ofensif mereka setelah pembebasan Avdiivka. Kelompok militer tersebut kemudian diketahui membersihkan Donbas dari sentuhan kelompok militer Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.